Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muslim rahimahullah taala wa ada manfaat fi ulumi fi dari ini amin. Kita masih bicara tentang masalah al-wazifah. Ya, al-wazifah itu salah satu tugas yang ketiga daripada seorang mursyid, seorang guru. Ya. Yang pertama itu adalah yang kemarin sudah kita kaji sayang seorang guru itu mesti punya rasa sayang kepada para murid. Bahkan seorang guru menempatkan muridnya itu seperti anak. Wa ayajrihum wa ya mujra banihi atau wa ayajrihum banihi dia menempatkan muridnya itu di tempat anak, jadi seperti anak. Begitu seorang guru. Jadi kalau seorang guru belum bisa menyayangi muridnya, jangan jadi guru ya. Jadi guru itu mesti sayang kepada muridnya. Sikap seorang guru begitu, sifat seorang guru. Sayang kepada muridnya. Hmm. Karena kata Nabi, inna ma ana lakum mislul walidi li waladi. Hanya saja aku bagi kamu seperti seorang ayah kepada anaknya. Nabi mengatakan begitu. Sama sekarang pun begitu seorang ulama kepada murid-muridnya. Seperti ayah kepada anaknya. Bagaimana tuh sikapnya sayang? Jadi, harus ada sayang bagaimanapun sikap seorang guru, semuanya itu ya judulnya sayang, baik nadanya sedikit keras ataupun lembut, atau tampangnya sedikit bagaimana begitu, tapi semua warnanya sayang, harus begitu. Nggak boleh enggak, kalau belum bisa sayang kepada muridnya. Jangan jadi guru dulu. Mesti, mesti sayang. Insya Allah ketika sayang, nanti muridnya jadi. Kemudian yang kedua adalah, seorang guru harus mengikuti so'ibu syariah. Yaitu Rasulullah SAW. Harus ikutin itu harus ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ikutin Rasul itu adalah apa? Seorang guru enggak boleh mengambil faedah daripada mengajarkan ilmunya itu apaan? Upah. Jangan tuntut upah. Jangan dia maksudkan dalam mengajarnya itu balasan atau terima kasih. Jangan minta, tapi kalau dikasih ambil mengharap. Jangan kalau dikasih, walaupun satu miliar ambil. <laughs> ya, kalau dikasih ambil, bahkan sekalipun dilempar, ambil kalau dikasih mah. Tapi kalau minta, jangan. Minta buat pribadi, jangan sekali-sekali kita minta. Biasakan itu. Mandiri. Untuk diri pribadi, jangan sampai kita minta untuk diri pribadi. Biasakan itu. Nanti khawatir kita akan bergantung kepada manusia. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu harus ikut itu. Seorang guru. Ya. Alhamdulillah pondok pesantren kita Al-Israq ini gratis nih, sesuai dengan ini berarti. Walaupun saya ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh ya, pakai uang bayaran enggak apa-apa. Tapi jangan mahal-mahal sesuai dengan kebutuhan eh, Sesuai dengan eh, kemampuan masyarakat kita atau yang sewajarnya, hmm. tapi yang lebih utama adalah yaitu enggak menuntut bayaran. Itu yang lebih utama. Jangan pakai dibayarin, ya, itu yang paling utama. Tapi kalau dikasih, ambil mengharap jangan. Jadi, dikasih, ambil sekalipun dilempar, tuh ambil, ambil, eh, ya, mengharap jangan. Biar apa, biar kita pegang teguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajar kita, bukan karena yang lain. Kemudian, aluasi salis, ya, yang ketiga tugasnya: jangan meninggalkan nasihat kepada seorang murid. Beri selalu nasihat. Nasihat guru yang baik adalah guru yang selalu memberikan nasihat kepada murid-muridnya, tanda gurunya sayang kepada muridnya. Karena berapa banyak orang ketika dinasehatin berubah, gitu ya. ingat lagi, nah, ini masih terusan yang ketiga apa wa inna mazalika ilmu tafsiri dan hanya saja demikian itu ilmu akhirat tergolong ilmu akhirat adalah ilmu tafsir wa ilmu hadis dan ilmu hadis eh, kita belajar ilmu tafsir ilmu hadis belajar yeah. ilmu tafsir ulumul Quran belajar ilmu hadis belajar ya. mustalahul hadis ya. jangan sampai enggak enggak belajar alhamdulillah setiap pesantren itu pasti ada ya, ya. Al Al hadis itu yang termasuk daripada ilmu akhirat ilmu tafsir dan yang termasuk ilmu akhirat juga makanal awaluna apa yang orang-orang terdahulu yastaghiluna mereka sibuk bih dengan ilmu itu min ilmil akhirati daripada ilmu akhirat apa aja tuh ya Yang dahulu yang diguluti oleh para ulama dahulu. Wa ma'rifati akhlaki nafsi. Dan mengetahui tentang akhlak diri. Ilmu-ilmu akhlak. Nah, itu termasuk daripada ilmu akhirat. Itu termasuk ilmu akhirat. Wa kaifiyati tahzimiyat dan tata cara membersihkannya. Nafsu. Faizat ta'ala maul talib maka apabila seorang pelajar mempelajari ilmu itu ilmu akhirat tadi ilmu tafsir ilmu hadis ilmu akhlak tapi waqasduhu ad dunia maksudnya dunia dia belajar ilmu akhirat itu maksudnya dunia di awalnya fala ba'sa ayatrukahu maka tidak kenapa bahwa dia tinggalkan dia biarin Iya, biarin aja. Ntar kalau lama-lama berubah. gitu. Atau juga nanti ada hikmah yang lain, nanti disini akan dikasih tahu. Karena dia memang asalnya akhirat, awal-awal dia karena dunia. Ya biarin aja. Ntar juga berubah. Fa innahu yatashammaru lahu tamaan fil wa'zi wal istit wal istitba'i. Fa innahu maka sesungguhnya itu yatashammaru bersiap-siap ya? ya ya. Ya. Atau juga ya tasamaru kalau ini sa ya, bermenghasilkan, ya. Lahu untuknya tomaan pengharapan fil wa'zi pada nasihat ya biarin aja entar kan lama-lama dia ternasehati gitu lama-lama ternasehati dia entar lama-lama dia ternasehati wal istitba'i dan diikuti ya, diikuti orang lama-lama orang pada ngikutkan ikut ngaji hmm. Walakin qad yatanabbahu fi asna'il amri aw akhirih iz bihi al-ulumul mukhawwifatu Allah ta'ala al lid-dunya al-mu'azzimatil akhirati. Walakin akan tetapi kadang qad ya masuk ilmu dori kadang Ya tanah sadar dia fi asna'il amri di tengah perkara di tengah jalan. Ya, makanya biarin aja. Karena memang asalnya daripada ya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ya akhlak itu adalah asalnya akhirat. Jadi dia niatnya awal-awal dunia biarin aja. Ntar di tengah jalan jadi berubah ya. Ternasehati. Masya Allah nah kita nih ya yeah, pertama tadi kita belajar tafsir dulu tuh ya yeah. yeah. hari minggu pagi juga begitu juga tafsir ntar juga lama-lama juga ternasihati Hai orang ngaji baru-baru niatnya pengen yeah. kan ada orang baru-baru ngaji niatnya apa mencari jodoh gitu ya yeah. <laughs> kali-kali ketemu di pengajian Iya, lama-lama asik juga nih. Akhirnya ngaji terus. Iya. Tadinya pengen cari jodoh jadi kaget tuh. Iya. <laughs> tadinya, ya awal-awal ngajinya tadinya kepengen supaya ya gampang rezekinya. Lama-lama enggak. Enak juga ngajinya. Berubah lama lama Makanya biarin aja. Hmm. au akhiri atau pada akhirnya berubah niatnya tadinya dunia menjadi akhirat. Kenapa begitu? Karena asal daripada ilmu itu akhirat ilmu 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 tafsir, ilmu hadis, ilmu akhlak itu asalnya akhirat. Ntar juga berubah sendiri. Makanya beruntung kalau kita Ya, kata guru saya, kalau anak ngaji itu beruntung, jangan sampai dapat duduk aja di majelis ilmu, udah beruntung. Ya, duduk aja dia di majelis ilmu udah beruntung syukur berapa banyak orang susah untuk duduk di majelis ilmu susah banget ya. susah, susah banget susah. makanya beruntung kita punya anak mau ngaji ya beruntung makanya jagain tuh anak kita tuh jagain bagaimana jagainnya contohin ya contohin anaknya rajin ngaji babanya harus lebih rajin lagi emaknya harus lebih rajin lagi biar apa biar nikmatnya tidak ditarik sama Allah Subhanahu wa taala hmm. kan kita lihat suka ada anak kecil anak TK anaknya rapi banget pakai jilbab gitu ya. Emaknya pakai you can see ya. <laughs> Bikini. <laughs> pakai you can see. Anterin anaknya. Baru-baru masih TK, iya tuh cakep anaknya pakai jilbab apa. Lama-lama ya ngablak juga tuh. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memberikan contoh. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bersyukur anaknya bisa sekolah. Ya anaknya sekolah agama itu. Syukurin itu, syukurin memang kadang ya, ya sesuatu itu ketika ada enggak terasa, tapi ketika tidak ada baru terasa. Anaknya bangor, anaknya nakal, baru terasa ya. Kalau sudah tiada, baru terasa, begitu ya. <laughs> ada lagunya tuh ya Bang Haji ya. <laughs> Kalau sudah tiada baru terasa itu. Emang benar begitu. Ya, ada obrolan orang tua lu enak anak lu bagus banget. Tuh. Kata siapa yang punya anak yang anaknya susah banget disuruh ngaji yang punya anak yang anaknya rajin ngajinya biasa aja nggak terasa ya syukur-syukur orang tuanya bersyukur terus dijagain diberikan contoh anaknya rajin dia mesti lebih rajin ya, Ini yang khawatir takut ketika anaknya udah rajin bapaknya lupa ibunya lupa diri nggak memberikan contoh khawatir yang seperti ini nikmatnya ditarik kalau oh, ditarik baru nangis dah. Hmm. Sama kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat walafiat. Lagi sehat. Ya, lagi sehat Masya Allah Lupa. Salat lima waktu suka ditinggal, salat malam malas, puasa sunat malas, sodako pelit duitnya banyak giliran udah sakit giliran udah miskin baru pengen ya. Lu enak lo bisa begitu gue pengen sebenarnya sembahyang kayak lo banyak gue jangankan sembahyang banyak kayak lo sholat lima waktu aja udah gue yang kayak begini dulu <tuh>, lagi sehat kemanain gue sebenarnya pengen sedekah banyak Ya, gue pengen bantuin tapi jangan buat sedekah makan tiap hari aja Senin kemis <laughs> dulu lagi duitnya banyak ngapain duitnya dikemanain kadang kita begitu ama nikmat lupa maka oleh karena itu pandai-pandai kita bersyukur makanya. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan wa qalilu min ibadiyah syakur amat teramat sedikit di antara amba-ambaku yang pandai bersyukur maka oleh karena itu pandailah kita berterima kasih kepada siapa aja ya kepada Allah terutama kepada Rasulullah dan wasilahnya siapa manusianya ayah anda kita, ibunda kita, guru kita atau sahabat kita yang menjadi wasilah dapatnya nikmat kita. Pandailah berterima kasih, jangan sampai tidak pandai. Hmm. hmm. Ya. Jadi kadang dia sadar di tengah perjalanan atau di akhirnya izfi ulumul minallahi ta'ala karena padanya ya, ada ilmu-ilmu yang membuat takut kepada Allah Ta'ala jadi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akhlak itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut. Kan yang hebat ini takut yang berani ini ngeri apa yang ngeri ini apa berani dalam situasi enggak ada orang enggak ada yang kenal berani berbuat maksiat namanya berani nah yang takut sama Allah ini takut enggak mau walaupun enggak ada orang enggak mau melakukan kemaksiatan ini yang kita kepengen punya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang seperti ini Enggak gampang tuh punya hati takut kepada Allah. Al-muqirati dunia yang menghinakan bagi dunia. Jadi ilmu itu bisa menghinakan dunia. Ilmu akhirat tadi, ilmu tafsir. Al-mu'azzimati ilmu yang mengagungkan bagi akhirat. Oh, ilmu akhirat. Ilmu akhirat begitu sifatnya, mengagungkan akhirat. kalau kita punya ilmu akhirat, selalu membela akhirat. Ya, akhirat dibela terus. Yusiku ayu adia ila sawabi fil akhirati hatta ya bima ya bihi ghairu. Wadhalika dan mikan itu yusiku ya. Hampir saja ya, harapan besarlah gitu ya. Demikian itu harapan besar ayu adiyah bahwa ia dapat menunaikan ilal sawabi kepada kebenaran fil akhirati di akhirat hatta sehingga ia ta'iza dia dapat mengambil pelajaran atau nasihat bima ya'izu bihi ghairu dengan apa yang memberikan nasihat oleh orang lain ويجري حب القبول وجاء مجرى الحب الذي يُنْسَرُ حوالي الْفَطْحِ لين تنكس به الطير وقد فعل الله ذلك بإيمانه اذ جعل شعوه ليصل الخلق بها الى بقاء نسل yeah. Wajri dan berlaku humbul komuli kesukaan diterima kata katanya berjalan atau berlaku kesukaan hubu kesukaan kombu diterima maksudnya kata katanya omongan dia diterima wajahi dan kemegahannya majral habi di tempat maksudnya seperti ya, al habi biji allazi yunsaru yang ditebarkan hawa lail faji fakhi di sekeliling di sekeliling perangkap li yaqtan li yaqtani sabihi so tayru supaya tertangkap dengan sebabnya oleh burung masuk omongannya ya. diterima umum orang ibaratnya kayak begitu ya. burung masuk ke dalam perangkap waqad fa'alallahu dzalika dan sungguh Allah taala telah melakukan demikian itu bi'ibadihi kepada hamba-hambanya iz ja'ala syahwata ketika Allah jadikan syahwat liyasilal khalqu bi ila baqai nasli supaya supaya sampai makhluk dengan syahwat itu ila baqai nasli kepada kekalnya keturunan ya yeah. ini sungguh kebesaran Allah Allah pengin banyakin keturunan Adam Allah ciptakan syahwat di dalam jiwa manusia suka suka laki dengan perempuan perempuan dengan laki-laki coba kalau nggak ada suka laki dengan perempuan perempuan dengan laki gimana tuh kira-kira ya kayak kita yang normal kan begitu laki sama laki geli enggeli Laki sama laki geli enggak? Geli. Perempuan sama perempuan geli. Kalau ada laki sama laki demen, ah ini abnormal nih. Ya. Itu Allah berikan kesukaan laki dengan perempuan. Perempuan dengan laki. Kalau bukan yang memberikan yang maha kuasa, enggak bisa itu. Dan uniknya lagi yang Masya Allah, Allah ciptakan, Allah berikan kesukaan, sipulan dengan sipulan, sipulan dengan sipulan, sipulan dengan sipulan. sipulan, dengan sipulan. Coba kalau umpama jeda semuanya gimana tuh? Bisa berantem itu, berebutan. Kadang terjadi juga tuh, ya kadang. Perempuannya satu yang demen sepuluh, no. yeah, iya dipilih cuma satu doang. Ada yang kayak begitu. Ya, Alhamdulillah, Allah itu, itu ujian itu ya yang kayak begitu. Allah mem, ya, menempatkan suka, menciptakan suka yang satu dengan yang satu, yang satu dengan yang satu lagi. Enggak semuanya suka. Wa dan jai liyakuna ulumi dan Allah taala ciptakan juga cinta kepada kedudukan supaya apa? supaya sebab bagi menghidupkan ilmu orang ada ketika mencari ilmu supaya apa niatnya? supaya jadi kiai <laughs> supaya jadi ustad supaya orang muliain dikasih itu ya apa suka itu coba kalau enggak ada suka itu ogah-ogahan ngajinya ya <laughs> ogah-ogahan Dikasih suka itu, makanya pelihara tuh suka ya. suka ngaji nih pelihara. Masya hmm. Allah, kalau saya suka berpikir itu, Allah kasih yang tadi tuh, syahwat kepada seseorang sehingga dia bisa berkembang biak. Ya, seperti kuda dikasih suka sama kuda itu. Ya, ada di, dikawin, dikawinin beranak tuh kuda. Coba kalau kuda nggak dikasih suka sama kuda gimana? Nggak berkembang biak. Terus yang lainnya pun begitu. Subhanallah. Ini maha besarnya Allah. Tidakkah kita berpikir di sini? Ya. Saya pernah merenungkan tenang ini, ya, masya Allah begitu besarnya Allah. Allah berikan rasa suka. Itu Allah berikan itu, ya, apa? Allah berikan apa namanya itu ya? ya. Kalau sekarang kan mobil banyak sensor. Sekarang mobil banyak sensornya. Ini tat, ini tat, tat. Itu ibaratnya kayak begitu diberikan sensor itu sama Allah. Udah ketarik aja, seneng aja udah. Wa azza mutawakkiun fi azal ulumi dan ini adalah pengharapan pada ilmu ini. Wa amal khilafiyatul mahdatu wa mujadalatul kalami wa ma'rifatul tafari'il garibati. Fala, ya. Yazidu Zi tajarudalah, wallahu amin saw.